Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alimah, alimah yang dirahmati Allah, yang disayangi oleh Allah. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini, yaitu sebagai usaha ibu-ibu belajar kitab, menambah ilmu, itu sangat bagus, bagus sekali. Saya walaupun sudah begitu banyaknya yang dibaca, tetapi enggak salah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya senang apalagi dengar Ustazah Badriyah Fayyumi yang mau bimbing itu, bacaan itu, senang sekali. Saya jadi seperti dia bilang tadi, almarhum yang kita baru kehilangan itu Profesor Azumardi Azra yang baru meninggal kemarin. Dia sama beberapa kawan-kawan cendekiawan termasuk juga Bapak Wapres Ma'ruf Amin ikut mempelajari buku saya. Buku saya buku disertasi yang karya Zubdatul Asrar, mungkin disebut sama Ustazah tadi, karya Syekh Yusuf Al-Makassari, dan karya saya ini sudah dari tahun 92 saya doktor ngambil itu. Sekarang bapak-bapak itu kumpul bikin kajian seperti ini, dan mereka juga melalui Zoom. Zoom itu sangat menolong, dan mereka menandakan sudah 70 episode. Bukunya kecil karena diambil dari disertasi, bukan persis disertasinya. Zubdatul Asrar itu kan dari tasawuf. Tasawuf itu kita butuh buat iman kita, bikin kita dekat dengan Allah, makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan begitu. Itu masa itu profesor-profesor itu menyempatkan diri untuk membaca kitab itu, sudah sama-sama membaca kitab Zubdatul Asrar karya Syekh Yusuf At-Taj Al-Makassari. Saya terharu ketika saya diminta untuk mengadakan rekaman untuk disiarkan dalam penutupan itu, dan Bapak Wapres juga bilang sangat menghargai karya Ibu Nabila itu. Alangkah bahagianya kitab kita itu dibaca orang. Karena kitab apa saja dibaca, pasti ada manfaatnya. Apa saja. Apalagi mereka tahu ini buku kawan saya. Buku kawan saya, dosen UIN. Yang menulis buku itu kan saya sudah susah payah. Sampai harus ke Belanda 2 tahun. Bimbingan di sana. Dan mereka tahu. Ini kita bukan keluar begitu saja. Jadi alhamdulillah. Sekarang acara untuk ibu-ibu ini, bagi yang tidak biasa untuk mulai biasa dan mendengar dan kitab-kitab klasik itu bagus sekali. Saya ikut
sengaja ikut pertama ini untuk tahu bagaimana antusias dan bagaimana saya akan usahakan sewaktu-waktu kalau saya bisa hadir, insya Allah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Badriyah, Ustazah Badriyah Fayumi, alimah keturunan ulama-ulama NU yang handal itu. Terima kasih, dan memang itu kewajiban. Kewajiban kita. Man ta'allama syai'an wa'allamahu. Jadi harus. Harus. Itu menjadi ilmu yang tafa' bi. Bukan ilmu yang disimpan. Bukan Quran yang ditaruh di atas rak dan disimpan begitu. Tapi Quran yang dibuka, yang dibaca. Buku-buku bukan yang disimpan di lemari cakap-cakap. Bukan. Buku yang dibuka sekali-sekali. Ini termasuk buku yang dibuka untuk diketahui isinya. Saya bahagia sekali. Ya semoga ini jangan hanya 2-3 kali terus. Terus ya. Tapi saya sangat bergembira dan mendoakan ibu-ibu semuanya bersemangat. Bersemangat. Dan makin semangat untuk belajar. Karena kita ini sudah dibilang utlubul ilm. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mahdi, dari baru lahir. Sampai memasuk di liang kubur. Ya. Jadi itu bukan kita bilang ini kita punya siapa, kitab apa, bukan. Apa saja, buku apa saja dibuka pasti akan ada manfaat dari situ dan bisa dari kita ke yang lain, apalagi dari kita ke yang lain. Dari kita ke anak, ke teman, ke kolega yang lain, begitu, insya Allah. Saya sebagai seorang dari organisasi wanita alumni Timur Tengah itu yang namanya RUAT, saya mengucapkan terima kasih atas diselenggarakan halaqah atau harakah ini. Semoga ini jangan hanya 1-2-3 kali, lalu moga jangan kita harus dukung ustazah yang mempersiapkannya dan kita menunjukkan asosiasi. Semangat, semangat, semangat. Demikian dari saya. Sekali lagi Ibu Badriyah, semoga sehat untuk memberikan ilmunya kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.